Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di dekat stasiun Ranca Ekek, teman-teman. Mau nyegat Malabar pagi ya, yang dari Malang. Nanti di sininya sore. Nah, di Malang itu berangkat pukul 5 lebih dan sedangkan yang di Bandung itu pagi jam 9 lebih 10, teman-teman. Dan selain Malabar pagi juga ada Argo Wilis ya. Dan ini yang dekat ke Kutujaya Selatan, teman-teman. Bagaimana kelanjutannya? Tonton terus videonya sampai selesai. Ini ada ke Kutujaya Selatan dari Kutoarjo tujuan stasiun Kiara Condong. Di jembatan perpapasan nih. Ya, mantap. Nun, Pak. Di jalur 4 juga ada lokal. Tadi disusul sama Kutojaya. Masih belum ada nih Malabar pagi yang dari Malang. Kalau dilihat dari jadwal pukul 17.35 itu Gede Bage ya, tapi ini belum lewat Ranca Ekek, teman-teman. Belum ada tanda-tanda. Ini banyak bocil yang dekat bis. Perlintasan tutup dan sinyal keluar sudah hijau. Ini berarti Malabar yang sore ya, yang dari Bandung. Ada pasuri.
Nah, ini dia KA Malabar pagi, berangkat dari Malang pagi, masuk juga stasiun Rancaikek, teman-teman. Banyak juga yang nyegat. Malabar rasa Lodaya ya. Telat nih Malabar dari Malang pagi. Nah, pertanyaannya kalau ini jadwal Wilis ya dipakai sama Malabar yang dari Malang pagi, harga wilisnya di mana nih ya? Ini jam segini nih, belum ada juga. Nah, ini udah pukul 17.52 ya. Telat tadi tuh. Dan ini harga wilis enggak tahu masih di mana, belum ada info saya. Kenapa tadi Malabar rasa Lodaya? Karena rangkaiannya stainless ya, ekonomi premium sama eksekutif. Rangkaiannya stainless steel. Dan Malabar yang tadi itu yang sore biasa, yang dari Bandung sore, itu rangkaiannya rangkaian biasa ya. Jadi Malabar itu di Bandung 2 perjalanan, di Malang juga 2 perjalanan, teman-teman. Di Bandung pagi dan sore, di Malang juga pagi dan sore. Mantap ya. Jadi banyak pilihan Bandung Malang. Kalau dulu itu ada Mutiara Selatan yang tujuannya diteruskan ke Malang, dan sekarang diperpendek lagi atau kembali lagi ke asalnya sampai Surabaya Gubeng saja, jadi Bandung Surabaya saja. Oke, kita tunggu bentar lagi ya Argo Wilis, siapa tahu sebelum maghrib kesininya, kita tunggu sajalah. Tapi ini masih cerah ya. Ini udah pukul 6 lebih. Lebih 5 menit. Argo Wilisnya belum ada juga, teman-teman. Jadi zoom ke arah Haur Pukur juga. Nggak ada tanda-tanda ya. Ya, mungkin saya tutup saja videonya. Mudah-mudahan menghibur. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya, silahkan klik gambar berikut ini.